semua, welcome back to my channel YouTube. Jadi di video kali ini guys, aku bakal membahas dan bakal reaction chat story horror yang berjudul Opah ya guys. Pokoknya ini kisahnya bakal creepy banget. Pas aku lihat tadi sekilas itu, profilnya si Opah itu benar-benar creepy dan ceritanya tuh juga katanya tuh mistis gitu guys, benar-benar kayak serem gitu. Jadi langsung aja kita bakal reaction chat story horror dengan berjudul Opah mencari cucu ya guys. What? Bukannya cucunya si Opah itu Upin Ipin? Terus kenapa si Opah ini mencari cucunya guys? Dan seseorang ini tuh di chat sama si Opah ini. Kan aneh kan? Jadi langsung aja kita bakal reaction chat story horornya guys. Let's go. Oke guys, di sini kita udah play chat story horornya dan langsung aja kita bakal reaction bareng-bareng ya guys. Langsung aja kita baca. Ada suara sih. Si Opah ini tiba-tiba ngechat sama seseorang yang di WA ini guys. Halo cuk, cucuku di mana? Halo cuk, ini cucuku kan? Ini siapa ya? Kata orang tersebut. Opah, dia bilang gitu. Oke. Kenapa ke orang lupa dengan Opah, cu? Oh my god. Ini udah mulai serem loh, tau gak? Kayak lumayan serem gitu loh, guys. Maaf, tapi kok bukan Opah saya? Dia bilang gitu. Terus si Opah masih menjawab, saya Opah Awak. Oh my god. Awak jangan lupa. Ayo, cu, kita pulang, cu. Oh my god. Maaf, tapi aku bukan cucumu. Kamu salah orang kali, dia bilang gitu. Tak cu, tak mungkin Opah lupa dengan cucu Opah sendiri. Tak mungkin cu. Ini siapa ya? Maaf, Opah salah orang ya. Opah salah nomor. Oke, si orangnya tuh bilang kayak gitu ke si Opahnya guys. Loh cu, ini jam 3 pagi, kenapa kok belum tidur? Oh my god. Oh my god, jadi si Opahnya itu ngechat seseorangnya ini tuh pas jam 3 pagi guys. Dan dia bilang kalau jam 3 pagi kenapa kau belum tidur. Oh my god, suara tuh serem banget sih. Tidurlah nak, supaya tak sakit. Iya, emang kenapa kalau jam 3 pagi orangnya bilang gitu ke Opah. Cucu, di sini kembali ke Opah cepat. Upin, Ipin. Oke, si Opah dia memanggil Upin Ipin guys. Berarti dikira si Opah ini orang yang di chat dia itu Upin Ipin, padahal bukan cucunya Opah, bukan si Upin Ipin guys. Aku gak tahu si Opah itu kayak ngelindur atau apa bahasanya, kayak apa ya, neror atau apa, aku gak tahu guys. Langsung aja, jadi si orangnya ini menjawab, Upin Ipin di mana emang? Maaf, saya bukan Upin atau Ipin, kau salah orang Opah. Oke. Si Opahnya pun menjawab, tak mungkin, kok orangnya Upin Ipin. Upin Ipin cepat pulang nak, tanda seru. Oke, di sini Opah kayak memerintah supaya Upin Ipin pulang. Cepat pulang cu, Opah khawatir cu. Oh my god. Pas si Opahnya bilang kayak cepat pulang cu, aku mencari cucuku, tuh kayak bener-bener creepy gitu gak sih. Nah, dan di sini Opah tuh mencari Upin Ipin guys. Jadi kayak ada konspirasi di baliknya. Di mana sebenarnya Upin Ipin? Iya kan? Kenapa sih Opah nyari Upin Ipin terus? Saya kan udah bilang saya bukan Upin Ipin. Oke. Okay. Hahaha, Opah lupa kan cucu Opah udah tak ada. Oh my god. Oh my god. Jadi selama ini Upin Ipin? Oh my god, guys. Apa maksud Opah, guys? Hah? Terus Opah cuma berhalusinasi. Nah ini maksudku guys, apa jangan-jangan si Opahnya tuh kayak berhalusinasi. Opah yakin Upin Ipin tak tenang. Oh my god. Hah, maksud Opah? Cu, balik cu, udah malam cu, ayo pulang cu. Oke, ini serem banget. Wait, wait, wait. Ini jam 3 pagi, tapi kenapa si Opahnya bilang ini tuh malam, kan aneh banget kan. Awak ini kenapa sih? Sadarlah Opah, saya ini bukan cucumu, dia bilang gitu. Cucumu katanya udah tak ada.
Apa ke orang bilang nih? Ke orang saja yang jadi cucu saya. Hah? Pulang, cu. Udah malam, cu. Ini creepy lagi. Dia bilang pulang. Dia menyuruh orangnya ini buat kembali ke dia gitu, guys. Padahal dia bukan Upin Ipin. Please jangan teror saya ya. Kan saya udah bilang berkali-kali. Jangan marah, cu. Tak baik, cu. Oke, si Upa bilang kayak gitu. Oh iya, Upa. Kenapa Upin Ipin tak de? Oke, dia bertanya kayak gitu. Dan si Upa ini malah menjawab, hahaha, gitu terus, guys. Upa, kok ini kenapa? Upa lagi-lagi ngomong hahaha. Jangan macam-macam dengan Upa ya, cu. Sebab saya bisa teror ke orang. Oh my god. Oh my god. Gila-gila, ini maksudnya si Opanya apa, guys? Gila. Suara serem banget. Untuk tanya. Hey, jangan Opa, aku mohon jangan. Orangnya bilang kayak gitu. Sebenarnya kok ini siapa sih? Sebenarnya saya pun juga dah tak ada, cu. Oh my god. Oh my god, si Opa tak ada. Terus ini siapa, guys? OMG, apa maksud kau? Terus kenapa kau chat saya, hah? Dia kayak tanya kayak gitu kan. Ya sebab saya mau cari cucu saya. Caya apa saya sih? Di mana cucu saya? Jawab, cu. Ke orang cucuku. Oke, jadi si Opa itu kayak gak terima, kayak gimana ya? Berhalusinasi terus, dan dia itu ngirain kalau orang yang dicat dia tuh cucunya dia, guys. Kau ini siapa? Jangan membuatku ketakutan gitu. Haha, makanya cu, jam 3 pagi tuh jangan main HP, cu. Dia nyuruh ini orang supaya gak main HP jam 3 pagi. Oh my god. Ini ada misteri lagi tentang jam 3 pagi ya, guys. Suka-suka saya lah, opah. Apa awak bilang? Oke, si opahnya mulai marah. Kenapa cucu berani lawan saya? Jangan macam-macam awak dengan saya. Please berhenti teror saya. Sebenarnya apa mau kamu? Terus si opanya itu bilang kalau saya mau cucu saya kembali. Oh my god. Dan chat story horornya pun tamat sampai di situ, guys. Sebenarnya ini lumayan serem banget. Jadi si opanya itu mencari di mana cucunya itu berada. Dan kata dia kalau Upin Ipin menghilang, dan dia juga bilang kalau dia juga tak ada Upin Ipin, tak ada. Oh my god. Creepy banget sih. Bisa-bisanya dia chat si orang ini pas jam 3 pagi. Kalau kalian tahu, dia chatnya tuh jam 3 pagian gitu, dan menyuruh supaya orang tersebut jangan main HP jam 3 pagi. Oh my god. Oke, guys, jadi videonya chat story horornya tuh ternyata udah tamat sampai di situ. Aku nggak tahu ceritanya apa. Ya udahlah, guys. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja ya, guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat request kalau kalian suka dengan chat story horrorku. Kalian request ya, guys, untuk reaction chat story horror apa lagi. Oke, okay? Thanks for watching. Bye bye.